Oke guys, balik lagi sama aku Sped guys. Jadi di video kali ini kita bakal cobain salah satu hero yang paling haram sebelum di nerf guys ya. Jadi kita bakal cobain Xbox ketika sudah di nerf. Nah, jadi sebelumnya itu Xbox ini kalau jadi hyper guys ya, hyper site atau dimanapun itu super super menyebalkan guys ya. Nah, kali ini tuh dia udah kena nerf dan kita bakal cobain apakah dia masih semenjengkelkan itu atau dia tuh udah kayak ya B aja ya. Kita bakal cobain ya. Oke, yang paling menyebalkan dari Xbox itu tuh tetap aja dia kalau ngejungle itu cepet banget dan dia tuh kayak nggak kurang darah guys ya kalau ngejungle. Dan dia tuh awal-awal itu bisa ngerusuh kayak jungle musuh tuh awal-awal tuh udah kayak punya dia gitu. Kalau misalkan tim kalian tuh kayak support sama tanknya tuh ini ya, berhasil invade. Nah, ini kita ambil ini dulu. Oh, lawan Benedetta yang ngekat guys ya. Benedetta yang ngekat. Ini biarin aja guys ya. Ini kita tinggal ambil ini aja. Kita tinggal ambil ini, gak masalah. Gak takut aku. Aku gak takut, bos. Wih, hampir cok. Ini kita bunuh aja guys ya. Lumayan dapat 80 gold. Maaf guys, retry-nya agak-agak Indomaret, cok. Dia gak jadi itu, nice. Nah, dia gak jadi itu. Dia ngekat sampai sana, kita ambil red buff-nya aja guys ya. Kita bikin ini aja. Kita ambil red buff-nya. Kita ambil red buff. Kalau gitu gua mau ini dulu deh. Gua mau pukul dia aja. Pukul dia aja deh. Aduh, duh, salah cok, salah cok, salah cok. Kampret, kampret. Bentar. Awas guys, salah gua cok. Malah ke situ loh. Kita ambil ini aja, kita gak usah pulang. Kita maling jungle dia aja guys ya. Ini udah rugi banyak sih itu. Ini tadi gak jadi jungle kan. Birunya kayaknya dibusuk. Birunya diambil ya. Birunya dia dapat kah? Tapi dia mati sih tadi. Kayaknya dia dapat tapi tukar nyawa. Oke, gue udah dapat ini. Dia udah dapat merah guys ya. Gue belum ambil merah sih. Gue mau ambil merah gue dulu. Kita ambil. Kita main tempat dulu guys ya. Gue ngomong kayak kebelit-belit gitu sih. Main tempat pertamanya Warx aja guys ya. Baru kita nanti. Ini gak usah deh. Nah ya udahlah, kita Warx aja lah guys ya. Gue sekalian pengen tes yang sebenarnya bikin Xbox itu sangat kuat tuh Warx guys ya. Jadi kita langsung coba aja Warx di item pertama, oke? Langsung turtle, langsung turtle, nice. Turtle dulu kita ya. Turtle dulu. Turtle, 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 turtle. Ngapain bang? Ngapain bang? Ngapain bang? Waduh, retriku bukan Kang Indomaret, cok. Mati sih itu apa sih? Oh, enggak, mati. Mati. Nice sih. Ambil ini lagi. Ntar lagi red buffnya up guys ya. Tapi gue gak ada retry sih. Gak ada retry. Dia udah ulti coy. Gue ambil ini aja lah, gak apa-apa. Gue jadi cuma kayak farming gitu ya. Kita pas red buffnya lah, habis gold buff. Tapi ini emang agak kerasa sih. Kayak damage-nya kayak turun gitu guys ya. Gak secepat biasanya. Kayak nurun gitu loh damage-nya. Perasaan aku aja. Yang di nerf tuh kalau nggak salah emang damage-nya kan. Oh, lumayan dapat buff gratis gua. Bakar gan. Nah. Ini sumpah, cok. Ya pokoknya ini nih hero paling enak buat ngerusuh awal-awal lah guys ya. Aku belum nge-kill dari tadi. Ini kayak temen gua doang yang main. Oke, gua mau lanjut ini guys ya. Lanjut backpack, kita lihat duitnya. Duitnya kita menang guys ya. Jelas, masa udah game itu gitu masih menang duit sih, dia aneh sih. Ngepet dari mana nanti duitnya itu? Ah, santai. Wih, wih, dapet coy. Susah sih mau ngejarnya sekarang. Kok kayak susah ya mau kejar musuhnya. Bisa retry dia guys. Ini udah gak ada retry tuh, gue mau rusuh buffnya. Ini udah gak ada retry. Biasanya no retry guys ya. Kita rusuhin buffnya. Kita rusuhin aja guys. Dia nggak ada battery. Nah, bakar dulu kan. Nah, lumayan. Demi kill sih guys sebenarnya. Gue kayak nggak ada guna, cok. Demi satu kill bodo amat lah, kita ulti-ulti aja guys ya. Gue no battery, sabar deh. Gue habis battery buffnya. Dan gini kita bikinnya ini guys. Bakar lagi, jangan lupa guys ya ambil pot-potnya itu supaya kalian tuh dapat shield lagi, bisa ulti lagi.
Sabar. Waduh. Siapa ini yang dapet? Nah ini baru kita ambil ini. Kita ambil turtle-nya aja guys ya. Turtle. Objektif gaming. Oke, udah dapet. Nice banget. Bakar lagi. Udah mulai enak sih farmingnya. Kita claim it aja lah. Kita claim it aja guys ya. Udah 5 menit. Sabar. Tunggu coy. Masih ada ulti gak sih? Nice. Ambil mid. Bisa dapet gak? Gak dapet sih. Tapi udahlah. Lumayan kecicil. Santai. Awas coy. Hati-hati. Kita clean mid-nya aja. Hentam semua kita. Ya emang jir. Santai lah. Hit. Ngapain? Udahlah kalau aku udah main Xbox itu jarang kau pasti dapat buff itu. Pasti kau full swing gila-gilaan kau. 3200 dia guys ya. Walaupun kita tuh sebenarnya tuh kill tuh bukan segalanya guys. Kayak kita tuh ngebus buff buat hyper-nya miskin tuh. Itu tuh salah satu kontribusi guys ya. Lah. Dia multi ya guys. Mamam kau macam-macam kau sini. Sok-sokan dia guys. Aduh ini kena tapi popol lagi. Nyebelin banget sih itu popol. Ini lagi. Oke kalau udah jadi kayak gini kita bikinnya immortal. Kita bikin immortal guys ya. Masih 24 detik ininya plotnya. Kat atas aja deh. Tekan atas. Sabar. Puterin dia aja coy. Ngapain dia bang? Nah, udahlah ulti ini aja lah. Ya elah, lari lagi lo. Oke, pergi aja lah. Mati dong gua. Aduh, dia malah flicker lo dia lo. Kampret dia guys ya. Oh, itu gua ledakin awal-awal. Iya, kena gocek. Satu, ya ampun masih mati. Gak apa-apa guys, mati satu, kasih aja dia. Oke aja itu popolnya ini ya. Flicker dia. Kira gak ada flicker tadi. Bakar. Bang, sini bang. Aduh gua harus ice queen sih, kalau enggak susah banget mau kejar ini musuhnya. Gua harus ice queen one dulu guys. Habis immortal ya, baru enak kita. Lah. Macam-macam lo ya. Apa sih ada orang itu di situ? Lah, ada Benedetta. Ada Bennett. Mampus, langsung hilang Bennett-nya guys ya. Bentar. Enggak ada shield gua. Oke, nice banget dapat ini ya. Oke. Mampus tuh ya. Oke, nice banget. Gua retri. Sabar. Aduh, gak dapet assist loh ini tuh. Nice banget coy, ulti gift-nya. Buat musuhnya gak bisa kemana-mana itu. Nah, kalau gini kan kita bikinnya lang. Mana sih? Datang dia mah. Kirain mau maju. Kirain mau maju guys ya. Bisa kita end sih. Nah, kita clear semua ini lah. Semua lane-nya. Bisa dapat atas bawah nih. Lainnya bentar lagi maju nih. Sabar. Satria. Loh, ngapain? Lu mau ambil bawah lu. Jangan macam-macam. Bawahmu udah pasti hancur. Oke, kita ke atas. Temen kita lagi perang nih. Ke atas dulu guys ya. Kayaknya susah banget ya mau jalan ya. Kayaknya tadi mau jalan kayak susah amat. Ambil atas, nice, ada lot. Backup lagi. Tapi stuck-kan dulu guys ya. Tapi stuck shield.
langsung aja kali ya ngelot. Ngelot aja lah kita. Oke, lo dateng sini dong. Kok ini saya retreat, kok takut. Wajib, langsung pecah dong. Sabar. Aduh, retreat, gue mati cok. Astaga. Gue mati anjir. Hit. Guys, dia mau skill 1 gue. Gue mati kan, Fred, gak bisa retreat. Aduh, dia ada Cecilion lagi. Itu ada Cecilion guys, jadi kita gak boleh main late. Malah lock-nya diambil dia loh. Kampret. Hoki-nya ya pas gue mati lagi. Benedetta tai kucing itu. Oke, akhirnya di situ. Kita lihat. Gue harus defend bawah sih. Kita defend bawah dulu guys ya. Mati dong itu. Bikin apa lagi ya? Nanti gue bikin tebel, lumayan nyebelin sih. Bikin ini aja, gue bikin Athena aja kali ya. Tuh gue bikin damage lagi, gue bikin BOD aja. Tapi ini emang berasa sih, damage-nya turun guys ya. Lumayan berasa nerf-nya. Loh, bisa dapet tuh. Nice sekali. Gila dia buka map coy Lumox-nya. Lumox-nya udah gila anjir buka map. Gua pengen gua slow nih. Ini kuku bakar slow loh itu. Abis buff kita langsung lock guys ya. Ini kalau kecolong lagi gak ngerti lagi sih. Ini kalau kecolong lagi gak tahu lagi lah guys ya. Ini war aja sih, war dulu. Benet yang ngekat sampai situ. Benet yang ngekat gan. Ngekat terus gan. Ayo gan. Sebenernya masih di situ, cok. Nah, gue mau kill lu. Ini ada yang offside nih. Ada yang offside gitu kan. Nah, kita bunuh aja dulu. Dulu muncul notif lompet dong. Mati sih itu. Mati kan. Udah cabut dah. Cabut dulu guys. Balik dulu. SS-nya mati. Emang ada retry. Sabar ya. Bentar. Mau retry aku. No retry. Tapi mereka pada low sih. Dia harusnya aman-aman aja. 10 detik bisa nih. Udah bisa load. 10 detik. Gila ya mortalnya itu gak pecah ternyata. Tapi jatuhnya yes ya. Dia pasti dapet sih. Gapapa mau maling lagi. Kalau aku gak mati mah tenang aja. Gila cok, itu Bennett mati sih. Ada Akai juga di belakang. Hai, gua slow. Mau kemana bang? Mau kemana cok? Gua slow lu. Nah, gua slow lu. Etedet, mati cok. Kampret, gua lupa gua gak ada emo. Lupa gua anjir. Ini Bennett boleh-boleh ternyata guys ya. Kasian banget anjir diputer-puterin. Diputer-puter sama Bennett-nya. Dibodoh-bodohin cok sama Benedetta. Cuma diputer-puter doang. Jadi late game guys ya. Jadi late game ujung-ujungnya. Wah mati. Loh, kok gak mau dimajuin. Nah,
Udah ulti nih dililit. Udah ulti, meninggal kau. Aku udah retry bang. Aku slow kau, slow double. Anjir itu saya Cecilion cok. Udah. Retry tuh. Kita cari ini guys ya. Cari energi dulu. Nice, mati lagi. I'm coming. Nice. Aku datang bos. Tunggu aku. Aku datang. Mati nih. Mati sini. Wuhui. Mayan. Saen kah? Langsung ulti aja guys ya. Langsung ilangin aja guys. Gak usah pakai bacot. Aduh ada Bennett pula. Kenapa harus Bennett dah yang hidup? Matikan Bennettnya. Nice. Ya tapi tidak ada ini guys ya. Tidak ada minion. Kita clear aja tengahnya. Gak ada minion. Udah jangan tempel aku bang. Sain sih. Ayo kita end. Sain gak sih? Udah end. Nice eh. Hampir kalah. Dari game pasti menang guys ya. Berulah di lot jadi lama loh. Punya mereka punya Cecilion pula. Anjir anjir. Jadi lama cok gamenya. Oke lah guys ya, thank you semuanya yang udah nonton. Jadi menurut gua ini nerfnya ini agak berasa guys ya. Cuma masih bisa dipakai sih. Masih bisa dipakai kok hero-nya. Cuma tuh kayak gimana ya ngomongnya guys ya. Dari hero yang kayaknya tuh gak perlu lu pelajarin ya. Gak perlu lu pelajarin sama sekali. Jadi kayak gimana ya, jadinya tuh lu harus kayak paham sedikit gitu hero-nya baru lu tuh bisa main hero-nya. Kalau sebelumnya tuh Xbox tuh kayak siapapun tuh bisa pakai gitu. Kayak hero-nya tuh kayak terlalu gampang, terlalu OP, damage-nya sakit. Pokoknya tuh lu pertama kali main Xbox aja tuh kayak udah pasti langsung bisa gitu. Nah, tapi tuh sekarang tuh kayaknya agak ini guys ya. Lu harus tahu kekuatan ini hero, trik-triknya sedikit guys ya. Oke guys, thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya ya.